Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada malam minggu ini. Saya berada di depan bus Pahala Kencana. Ini yang jurusan Jakarta Wonosobo-nya. Ya, kali ini saya berada di depan bus Pahala Kencana. Ini ada tulisan Mercedes-Benz dan ini dari Adi Putro kalau sorenya. Dan ini lampu robonya nyala terus berkelap-kelip untuk menghiasi dari armada Pahala Kencana. Oh ya kawan-kawan, inilah keadaan dari samping sebelah kanan dari armada Pahala Kencana. Dan bodinya masih kelihatan bagus walaupun ini bodi lama bro. Oh ya, inilah bentuk dari bodi Pahala Kencana kalau dilihat dari belakang. Dan ada tulisan Pahala Kencana, ada dipasangin lampu strobonya lagi nyala, mantul bro. Dan ini bentuknya juga masih bodi yang dulu, ini masih biasa saja. Dan ini jalurnya jalur Jakarta Wonosobo. Dan dari Pahala Kencana ini sempat dulu ramai jadi idola untuk jalur Jakarta Wonosobo. Oh ya kawan-kawan, inilah bentuk dari sebelah kiri dari PO Pahala Kencana dan kelihatan masih cukup bagus dan mulus bro. Dan kali ini saya berada di dalam bus Pahala Kencana dan bangkunya ini masih baru bro, tapi ini belum legres, masih bangku biasa. Dan di sini tempatnya juga rapi dan nyaman. Dan saya coba untuk ke belakang. Oh ya, ini juga ada toiletnya, ini full bangku, jadi kira-kira ini bangkunya sampai 40-an full bangku ini, full bangku dari PO Pahala Kencana. Dan buat teman-teman yang pernah dulu naik bus Pahala Kencana, kali ini dari PO Pahala Kencana hadir lagi. Ya silakan, untuk para idola Pahala Kencana, silakan Anda bisa naik bus Pahala Kencana dari Terminal Grogol. Ya, dari PO Pahala Kencana udah siap-siap untuk meninggalkan Terminal Grogol. Ya, semoga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Inilah yang jurusan Jakarta Wonosobo. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe di kolom bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.